Yo bro, welcome back. Hari ini aku akan sedikit review. Kemarin itu habis beli barang di salah satu toko secondnya teman aku. Dia adalah salah satu teman aku. Kita main BMX bareng. Beli satu kemeja flanel dari brand Uniqlo. Langsung aja kita lihat yuk. Let's go. Ini ada paper bagnya. Aku beli itu kemarin. Beli flanel ya. Ini adalah barang second. Itu aku beli di toko thrift, namanya Chick Second Store. Ini adalah brand Uniqlo. Ini ada tanknya Uniqlo. Ini aku dapat dengan harga 100 ribuan. Nih bisa teman-teman lihat. Dan ini masih dalam keadaan good condition. Kalau misalnya kita langsung trip ke pasar, memang seru, kita bisa milih sendiri. Tapi kan nggak bisa dalam keadaan bersih, jadi kita harus bawa pulang dulu, kita cuci dulu baru kita bisa pakai. Kalau di toko Chick sini itu semuanya barangnya sudah di laundry semua, jadi kalaupun kita mau beli itu udah bisa langsung kita pakai bro. Ini sih penampakannya Uniqlo ya, karena di situ kemarin banyak juga warna, ada warna biru, ada warna hijau dan lain-lain, cuman aku tertariknya di warna merah ini aja. Ini kayak kemejanya Pak Jokowi ya. Segini aja untuk review aku hari ini. Bagi teman-teman yang mau, nanti aku taruh linknya di description, itu ada Instagramnya. Sekian dulu dari aku. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Peace.